Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, rumah warga di kawasan Komplek Graha Marga Asih RT 03 RW 20 Desa Lagadar, Kecamatan Marga Asih di Satroni Maling. Korban mengetahui saat hendak masuk rumah, namun pintu tidak dapat dibuka oleh kunci aslinya. Hingga kini kepolisian sektor Marga Asih masih mendalami kasus tersebut. Rumah warga di Komplek Graha Marga Asih RT 3 RW 20 Desa Lagadar Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung disatroni pencuri. Aksi pencurian diketahui saat sang pemilik rumah tidak bisa membuka pintu rumahnya. Saat pemilik rumah berhasil masuk, kondisi kamar dan lemari berantakan, ditambah perhiasan dan sejumlah uang raib. Korban belum menghitung jumlah kerugian. Dari beli pampers, rumah udah kekunci di dalam dan pas didobrak itu kamar berantakan. Ketua RW 20 Yana mengatakan, aksi pencurian terjadi saat pemilik rumah tengah berbelanja kebutuhan rumah tangga sekitar pukul 19.00. Pelaku pencurian diduga telah mengetahui kondisi dan situasi rumah korban. Ciri-ciri pakai baju kaos warna biru. Nah, ini kebetulan sama di tempat perkara itu ada rumah saudaranya yang mengetahuinya. Jadi mereka kontak ke saudaranya segera untuk mengecek rumah. Dan ternyata memang betul, di dalam itu sudah terbongkar sejumlah uang diambil dan perhiasan. Kasus pencurian tersebut kini tengah dalam proses penyelidikan kepolisian sektor Marga Asih. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.